Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Berjumpa kembali dengan channel saya, Deddy Mahendra. Oke kawan-kawan, di edisi kali ini saya akan memberikan tutorial pemasangan terpal pada kolam rangka baja yang sudah kita buat. Ini kurang lebih 1 tahun yang lalu kawan-kawan. Pemasangan terpal pada kolam rangka baja ini memang harus kita lakukan mengingat saat ini sudah mulai masuk musim kemarau ya. Tanaman durian yang ada di lokasi kebun kita ini tentu harus mendapatkan suplai air yang cukup ya. Ini supaya tanaman nanti tidak mengalami dehidrasi atau kekeringan. Jadi di kebun ini saya mengebunkan hampir 100 pohon ya. Ini ada yang jenis Musang King, jenis Oci, dan jenis Bawor. Tentu untuk proses irigasi kita membutuhkan jumlah air yang cukup banyak. Memang di sket awal untuk setup irigasi ini kami membuat sebuah penampungan kolam rangka baja dengan ukuran 5 x 3 meter, panjang 5 meter, lebar 3 meter, dan tingginya 1 meter. Sehingga kalau kita cari volumenya akan ketemu 3 dikali 5 dikali 1, berarti sekitar 15.000 liter ya. Dan di lokasi ini saya membuat 2 blok kolam. Jadi yang blok 1 dan kolam blok 2. Masing-masing ini berisi 15.000 liter. Sehingga total volume air dari kolam yang sudah kita buat ini adalah sekitar 30.000 liter atau setara dengan 30 kubik kawan-kawan. Saya rasa ini akan cukup untuk memberikan suplai air di musim kemarau di tahun 2022 ini. Oke sobat, jangan lupa ya like, comment, subscribe, aktifkan loncengnya serta share channel ini agar cepat berkembang. Oke kawan-kawan, ini Pak Sukarto sedang testing alat bor yang dibawa tadi. Jadi alat bor ini nantinya akan digunakan untuk membor spandek rangka kolam kita ya, karena ada beberapa titik di bagian pojok ini yang bermasalah. Nanti akan kita kasih tambahan penyangga dari karet. Oke, sebetulnya proses pembuatan kolam rangka baja untuk irigasi kebun durian ini sebelumnya sudah pernah saya share di vlog saya yang berjudul proses pembuatan kolam penampungan air untuk irigasi kebun durian. Bagi kawan-kawan yang masih penasaran dengan bagaimana prosesnya, link judulnya di kolom deskripsi. Sekarang kita akan mulai dengan pemasangan vinil karet di pojok sisi bagian kanan ya, dengan cara kita bor karet vinil hingga menembus dinding baja ringan yang ada di sisi luar dengan menggunakan skrup roofing baja ringan jenis mata obeng dengan ukuran 8 x 32 mm. Kita pasang di kedua sisi ya, dari atas hingga bawah dengan jarak kurang lebih 20 cm. Oke sobat, setelah pemasangan vinil karet selesai, sekarang kita akan langsung memasang terpal di kolam ini. Dengan membuka lipatan terpal ini, kemudian kita sesuaikan ya antara panjang, lebar, dan tinggi kolam. Sekarang kita akan mulai pemasangan dari pojok kolam ya. Kita bor terpal hingga menembus sisi luar kolam baja ringan ini. Dan kita lanjutkan pengeborannya ke arah sisi kanan ya, dengan jarak kurang lebih antara 0,5 meter
atau bisa menyesuaikan. Kita melakukan pengeboran hingga semua sisi kolam ini terpasang full oleh skrup baja ringan ini. Dan akhirnya selesai sudah ya proses pengeboran atau pemasangan skrupnya. Sekarang tinggal kita melakukan pengecekan dan merapikan. Caranya dengan merapatkan terpal dengan sisi dalam kolam rangka baja ringan kita ini, kawan-kawan. Saat proses pembuatan kolam dulunya, kita sudah tanamkan di bawah dasar kolam ini pipa saluran output air sebesar 2 inch ya. Kemudian kita iris terpal membentuk tanda plus ya, tepat di titik output pipa dan irisannya menyesuaikan dengan besarnya lubang output pipa. Selanjutnya kita masukkan pipa 2 inch ke lubang output yang sudah kita potong kurang lebih 10 cm ya kawan-kawan. Ini bertujuan untuk menekan terpal yang sudah kita iris tadi agar bisa menyatu dengan saluran output pipa. Dan sudah jadi ya saluran outputnya. Selanjutnya sekarang kita akan melakukan proses pemasangan terpal pada kolam yang kedua ya, atau pada blok yang kedua. Pemasangan terpal pada kolam blok kedua ini sebenarnya hampir sama dengan proses pemasangan pada kolam blok pertama ya, jadi tidak ada perbedaan kawan-kawan. Kali ini kami kedatangan tamu salah seorang warga yang berasal dari Dusun Sansambi atas nama Pak Harno ya, barusan pulang dari kebun lalu mampir ke sini. Saat kita cek pipa output keluaran kolam blok 2 ini ternyata sudah banyak kotoran ya, kita bersihkan dulu. Setelah dibersihkan, iris terpal tepat di lubang output pipa ya kawan-kawan. Selanjutnya kita langsung pasang pipa pengganjal ke lubang saluran output pipa. Oke, dan selesai sudah pemasangannya. Kondisi terik panas siang ini kami masih di lokasi ya, yakni memasang terpal yang ada di kolam gumburian kita. Ini pas sekitar jam setengah dua ya, panas sekali suasananya kawan-kawan, karena pemasangan terpal ini cukup lama ya. Kita harus mengukur dulu biar pas dan biar pres dengan ukuran kolam. Jadi ukuran kolamnya adalah panjang 5 meter, kemudian lebar 3 meter dan tinggi 1 meter. Sehingga isi daripada kolam ini kurang lebih hampir 30.000 liter ya, atau sekitar 30 kubik. Ini kami lakukan agar bisa memenuhi kebutuhan air nanti untuk kebun durian yang ada di lokasi ini. Ini sebelumnya pernah kami lakukan pemasangan terpal ya, namun terpalnya sudah rusak. Nah, akhirnya ya sekarang kita ganti. Saya hari ini bersama Pak Sukarto. Ini Pak Sukarto ya. Ini Pak Sukarto. Beliau yang membantu saya melakukan pengeboran, karena ini rangka baja jadi kita pakai mesin bor. Ini Pak Sukarto yang ngebor, dan saya bersama satu lagi, ini Pak Suparto ya, ini adalah Pak Suparto, satu orang lagi ini Pak Suparto, seorang teknisi juga yang membantu saya ya. Oke, proses pemasangan terpal di kolam rangka baja ini tadi sudah kita lakukan ya. Jadi mulai dari bagaimana
proses pemasangan terpalnya, mulai dari kita ngukur dulu terpal biar sesuai dengan ukuran kolam ya. Tadi sudah cukup jelas ya, sudah dilakukan pemasangannya oleh Pak Suparto dan Pak Sukarto. Mereka adalah warga dari Dusun Gangga. Saya minta bantu pada mereka. Nah, mulai dari pemasangan grup atau baut ya di masing-masing sisi, yang mana supaya terpalnya bisa menempel kuat di rangka baja ini. Jadi memang membutuhkan cukup banyak waktu kawan-kawan. Yang kita harapkan adalah supaya hasil bisa maksimal dan tidak terjadi kebocoran nantinya, sehingga kolam kita bisa menampung air. Dan akhirnya selesai sudah ya proses pemasangan terpal pada kolam rangka baja yang sudah kita set up 1 tahun yang lalu. Jadi ini kolamnya ya, tadi sudah kita pasang terpal. Terpal yang kita pakai adalah terpal yang berukuran 7x5 meter. Nah, jadi ini memang saya sengaja saya beli sudah 1 minggu ya, untuk persiapan pemasangan di kolam rangka baja yang ada di lokasi kebun kita ini. Pada semua yang sudah menonton video kita pada edisi ini, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang berniat ingin mengebunkan durian, karena berkebun durian itu memang butuh usaha keras dan butuh pengorbanan yang cukup besar ya, terlebih kita menanam di lahan yang kosong, yang tidak punya pohon pelindung, sehingga memang ketersediaan air ini memang sangatlah penting untuk menunjang pertumbuhan pohon durian kita. Oke kawan-kawan ya, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.